Razia kendaraan yang dilakukan Dinas Perhubungan dibantu pihak kepolisian dan polisi militer berhasil mengamankan 40 unit kendaraan roda 4 jenis truk yang mengangkut barang-barang perusahaan. Kegiatan razia kiri ini rutin dilaksanakan oleh pihak Dinas Perhubungan untuk memeriksa kelengkapan surat-surat para pengguna jalan raya. Kegiatan yang dilakukan di depan SP Plaza ini sudah menjadi kegiatan yang kesekian kalinya. Dinas Perhubungan memilih titik razia di SP Plaza Batu Aji karena di daerah ini salah satu lokasi yang padat dilewati para pengendara roda 4 jenis truk dari Tanjung Uncang menuju ke Muka Kuning. Angkutan barang dari Tanjung Uncang, dari Muka Kuning padat sekali. Nah, di sini kita laksanakan titik santap titik untuk razia pada. Oke. Ya. Untuk kegiatan pada hari ini ya kita laksanakan di Sagunung dan Batu Aji. Nah, kemarin sudah kita laksanakan ada di Batu Ampa dan Batam Center juga. Kemudian juga kita laksanakan di Sekupang juga. Sudah razia ini kita laksanakan setiap bulan juga. Sudah jadi agenda tahunan lah kita. Razia yang digelar Dinas Perhubungan ini berhasil mengamankan 40 kendaraan. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.